Acara haul setiap tahun memang ayah melaksanakan acara ini saling berbagi sama keluarga. Nah, satu alhamdulillah hari ini cuaca yang bagus, lancar acara juga ini mudah. Kegiatannya juga alhamdulillah sangat luar biasa. Tradisi tiap tahun ya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan memang setiap tahun alhamdulillah ada rezeki. Setiap tahun ada rezeki yang sudah dilaksanakan. Tetap boleh kan? Baik, ada benar. Tadi ada berapa orang mungkinnya atau nyiapin berapa sembako mungkin? Kita sembako 250. Memang berbeda-beda. Ayah kalau berpuasa sama teman itu puasa. Karena yang kerja tim itu kan. Ya persiapan dari kapan nih kan banyak banget sih. Ah persiapannya itu. Sehari doang. Persiapan. Saya kemarin kita sempat pergi ya. Iya jadi ya udah kemarin semuanya kan banyak buat tim rumah kan jadi mereka langsung. Sekarang Mbak Ayu masih bisa juga ya? Nggak pernah bisa buka barang. Makanya dia sahur nggak nganggur. Iya, full. Sahur barang tetap di rumah. Dia nggak nganggur. Tahun-tahun sebelumnya kan dia sahur di mana-mana. Tiga tahun ini dia nggak ngambil sahur. Mungkin pertimbangan apa? Mungkin emang pengen lebih dekat sama keluarga. Iya. Betul. Ayunya emang benar-benar pengen sahur. Lelah juga kali ini, Teh. Dari pagi atau malam. Jadinya tapi emang itu permintaan dari keluarga juga kah? Maksudnya milih salah satu gitu, sahur atau buka gitu? Enggak, dia sendiri. Memang keinginan aja sendiri? Makan kolak sama bakwan lontong. Nah, udah nomor satu. Itu yang selalu ya, bakwan banget sebulan. Full sebulanan. Ini udah puasa dulu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah 3 tahun. 3 tahun. Udah umur 6 tahun lah, sekarang 9 tahun. Oke, kalau Ramadan tahun ini berbeda, udah nambah cucu lagi kan? Iya, betul. Enak, suasananya kita dibangun lagi, tambah bisik nanti masalahnya. Ya, paling udah dibangun dulu, jam 4 kan dibangun dulu. Ayo Umi, ngasih target apa sih ke anak-anaknya di Ramadan tahun ini? Mungkin diingetin kayak misalkan baca Al-Qurannya mau lebih dihitung lagi atau mungkin kasih target lain gitu. Pasti mengingatkan diri sama Allah, baca salawat. Mikir apa semuanya. Kalau bisa ya ada wadah. Ketam, insya Allah. Tapi memang aman. Jangan ngejar duniawi mulu kayak Ayu, kayak Tante Ayu kan bisa. Sahur sendiri kan nggak diambil ya kalau sama. Iya betul, memang jangan dunia aja di kita di sini kan harus sama. Jadi syukur itu sangat penting yang buat kita bisa ya pasti ibadahnya harus benar-benar sholat untuk berpuasa yang berawal yang ada doa yang pasti doanya untuk anak-anak terutama untuk istri dan keluarga sehat, umur, berkah, bisa puasa pun lagi ya sehat. Ada rencana keluarga ya untuk di bulan puasa. Insya Allah biasanya kita ada buka bersama juga nanti. Tahu tempat ini biasanya karena ayah pada mau kakak.
Berapa sering main ke rumahnya? Sering. Kalau sering setiap hari ya main.
Seringnya siapa ya? Apa? Seringnya siapa, Mas? Setiap hari ke sini mulai ke mana ya? Tadanya pulang. Boynya beda, boynya beda. Itu boy mana ya? Boynya beda. Boy ya ini. Yang juga tiap hari pulang, baru mandi kemari. Ya, tapi mungkin kalau misalnya sama Bisky sendiri, seperti apa kedekatan Boy sama Bisky? Oh, deket banget dari Bisky masih kecil itu emang baik-baik. Deket semua juga, yang deket sama Ayu masih kecil sama Bisky. Ada panggilan mungkin dari apa Bisky ke Boy sendiri? Panggilannya. Iya. Kamu tahu udah aneh. Oh, nanggilnya. Babeh. Babeh. Berisingnya. Ramadhan, bulan puasa. Menjalankan. Buat pemirsa semua, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga memberikan kesehatan, keselamatan, setelah panjang umur, bisa menjalankan ibadah. Lanjut mau penyakitannya itu kan tahun. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin.